Alright, tes. Aku baru aja masuk ke mobil. Jadi hari ini aku memutuskan untuk beli G Pocket karena aku ngerasa by size wise ini okay banget untuk aku beli karena aku bisa ngevlog atau aku bisa bikin video dengan ukuran yang nggak terlalu gede. Kalau misalnya aku pakai kamera kan kayak wow, mengundang perhatian banyak orang. Kalau ini tuh lebih kayak slow gitu. Dan aku bisa ngehold pakai tangan aku. Jadi kalau misalnya kita pengen ngerekam gitu tuh kayak nggak terlalu kelihatan banget gitu loh. Yes, aku akan coba untuk mengaktifkan lagi YouTube aku. Dan by the way, aku juga sekalian mau bilang di vlog kali ini bahwa aku tuh kehilangan kamera kan di Bangkok. Dari situ aku langsung mikir, apakah ini memang bukan jalanku gitu. Tapi sekarang aku rasa ketika momennya kayak aku nanti mau berangkat haji, terus habis itu aku mau ada kerjaan ke luar kota, jadi aku mikir kayaknya harusnya aku bikin video. Dan aku sekarang lagi ada di parkiran Senayan City. Tadi aku habis makan sushi, aku udah kenyang banget. Terus abis itu tadi pagi juga aku udah live Samsung. Dan sekarang aku akan menuju ke TikTok karena hari ini nanti jam 7 malam aku ada live di TikTok Shop barengan sama Gisela Anastasia. Oke, segitu aja update-nya dari aku. Aku sekarang pengen coba balikin kamera. Wih, lara. Nanti gimana hasil aku belum tahu. Nanti kita lihat ya. Mantap. Oke, kalau gitu ketemu lagi di live TikTok Shop. Aku baru aja sampai di studionya TikTok dan ini posisinya ada di daerah Antasari. Aku akan tunjukin ke kalian penampakan depannya. Tara, nah ini. Kelihatannya kayak bukan studio ya, tapi dalamnya ini studio. Hahaha. Gitu deh. Nah, jadi hari ini tuh aku bakal ngajak kalian untuk bisa ngelihat gimana sih live shopping itu. Karena kan di 2020, aku ngerasa ya pas pandemi itu live shopping itu jadi naik banget gitu. Karena mungkin orang kan gak bisa aktivitas di luar ya. Dan makanya aku akan nunjukin ke kalian gimana live shopping berjalan dan ya kurang lebih nanti kita lihat aja deh apa yang terjadi, oke? Okay? Dada dong, Mas Andi. tes. Guys, mainan baru kita mau live nanti sama Mas Andi juga. Ada Mas Andi. Wih, cakep. Ih, kan angleku kiri. Ulang lagi. Oke. Iya, yes, kita akan mulai langsung. Semoga hari ini lancar. Yuk, mulai yuk. Seru deh, ini kecil banget, seru. Ini G Pocket. Itu kayak apa gitu. Menjawab gak tuh kira-kira? Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Bayar! Kalian bayar, nanti di cancel sama sistem. Terus kalian gak dapetin harga diskon, nanti ngamuknya sama kita. Betul sekali. Jangan. Ya, jadi karena di keranjang kita itu gak cuma ada emas aja, gak ada cuma Madam G doang, tapi kita juga banyak produk lain. Ada HP, ada kasur, ada makeup skincare, ada apa lagi? Ada home appliance juga ada ya? Ada emas, penyedot debu, skincare, TV, buat rambut, TV juga ada. Ada TV. Kasur in the box juga ada. Iya, tapi ini flash sale-nya tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit lagi udah berakhir. Jadi kalian cek apa ya sekarang? Terima kasih udah beli Pampers. Terus tadi yang udah pada beli apa? Madam G-nya udah beli Mito Chiba, air purifier lagi. Ini catok air fryer. YK Design, beli logam mulia yang tadi ya. Jangan lupa udah dibayar semua kan? Benar. Dan semua barang-barang lain yang ada di sini di Madam G Sale udah dibeli. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Dan enggak terasa udah 3 jam kita live dan kita udah nemenin kamu juga udah senang-senang dan sebagainya di Madam Giselle di TikTok Shop. Yes, terima kasih. Sekarang sekali lagi terakhir aku ingetin
saatnya kalian buat check out sekarang juga dan akan membayar sebelum live ini berakhir. Yes. Karena harga akan kembali normal kalau kita udah selesai live. Benar. Terima kasih buat kalian yang udah belanja di live ini. Dan happy holiday anyway ya, buat besok ya. Benar. Dan jangan lupa untuk follow tiktokshoplive.id biar gak ketinggalan jadwal live berikutnya. Aku juga dong. Aku nanti tau aku Gisela juga dong. Gisela. Aku juga Gisela. Dan akun aku Iman Hakiki. Baru banget tuh ya. Tiktokshoplive.id biar gak ketinggalan jadwal live berikutnya. Kali ini kita pamit. Sampai jumpa di live selanjutnya. Bye bye. Apa? Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Assalamualaikum. Yeay. Kita udah selesai live 3 jam. Terima kasih banyak. Hari ini gimana rasanya 3 jam? Yes, dapet tambahan lumayan banget ya kayak satu. Atraksi aja doang. Kalau orang kaya mikirnya pajak soalnya. Kalau aku mah. Terima kasih banyak. Berapa? Hari ini tutupnya di 27.800. Dikit lagi. Itu masih belum sama Ceru, masih progres ya. Mudah-mudahan besok pun bisa sampai. Akunnya boleh jangan ditutup sampai jam 12. Iya, siap. Kak Gisa boleh. Sekarang kalau kayak gitu violation. Oh, enggak boleh. Tinggal cuma kayak 10 menit, 15 menit violation. Thank you banget, Mr. Checkout. Tadi kalian mau. Nah, ini kondisinya kalau udah selesai live, itu biasanya udah mulai pada kumpul-kumpul. Seru ya? Jadi di TikTok itu memang kekeluargaan banget gitu. Orang yang kepada orang nggak perlu makan. Kalau makan, Bobby. Tis. Dia udah kayak, oke gue banyak info hari ini. Gitu, jadi udah selesai ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Baru deh pulang. Apa? Ada anak baru nih. Udah openly let them tell the bubble. Tadi dia nanya. Wah, kita masuknya ke Kiki. Buat cowok-cowok. Hai. Halo. Hola. Ini aku tes-tes aja ya, guys. Boleh. Ya, memang berisik mereka. Ini yang melet ini Hunter River ya? Hunter River. Hunter River. Hunter River. Eh, gak boleh sebut merek. Apa-apaan River. Iya, benar. Kalau dia udah flexing, gue ref. Tuh ada yang ngomongin orang kayak memang nah ada yang ngomongin kerja, ada yang ngomongin orang neraka tuh orang yang ngomongin orang. Hai mainan baru. Hai. Minta. 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 Gitu deh pokoknya. Nanti selesai ini kita langsung akan pulang. Bye bye. Kayaknya udah itu aja yang aku pengen ceritain. Pokoknya seru banget deh live TikTok itu. Terus juga pengalaman-pengalaman juga seru. Dan alhamdulillah hari ini penjualan juga bagus. Ya shout out to Giselle. She did an amazing job. Oke. Okay? Bye. Aku pamit dulu pulang mau istirahat. Dan besok lanjut aktivitas. Bye.